Nah guys, kali ini aku mau buat masakan yang simple tapi enak, yaitu tempe goreng rempah kemangi. Ada yang udah pernah cobain? Ini gampang banget loh cara buatnya. Yuk cari tahu. Pertama siapin tempenya, kemudian iris serai bagian dalamnya empuk seperti ini. Jangan lupa juga kalian iris tipis untuk kemanginya. Nah selanjutnya siapkan tepung untuk menggoreng tempe. Biasanya sih aku pakai yang praktis. Ini adalah tepung andalan aku, tepung tempe kriuk dari Kobe yang menurut aku rasanya udah enak, gurihnya pas. Terus setiap kali aku goreng pakai tepung ini, kriuknya tuh jadi lebih tahan lama. Yang paling aku suka ini sih gak mengandung pengawet dan gak mengandung pewarna buatan guys. Nah kalau udah tinggal tambahin air, kemudian masukkan serai dan juga kemangi. Gak lupa diaduk sampai rata, masukkan tempenya dan tinggal digoreng sampai kecoklatan. Nah saran aku nih guys, setiap kali kalian goreng tempe pakai apinya tuh sedang aja. Jadi biar dia tuh gak gampang gosong dan kriuknya bisa maksimal. Nah kalau udah tinggal kalian sajikan dan menurut aku ya, tempe tuh udah harganya terjangkau, rasanya enak, gampang dicari, kaya akan protein. Tempe kriuk pasti Kobe. Jujur ini enak banget guys. Selamat mencoba. Semoga cocok ya dengan resepnya.